bulan yang lalu September. Udah lama. Jadi udah lama. Jadi enggak jadi ya? Enggak jadi. Enggak jadi. Kita bisa mudik. Bulan lalu. Kado masih bisa diterima. Mohon maaf dulu, satu bulan, Son. Oh, gitu. Tenang, Son, ntar Ucil pasti tertangkap. Nah, kita lihat Son, ya. Berapa kalau boleh tahu birthday-nya, Son? 35. 35, dan sekarang anak udah mau 3. Oh, lihat tuh. Utah, Sony Septian rasakan kebahagiaan terima kado dan kelahiran anaknya. Kadonya apa aja sih, Kak Son? Apa, Son? Kadonya ya. Dapat alat gym dari dia. Wow. Oh, iya. Yang dibutuhin berarti ya. Berarti nge-gym ya. Di rumah dong? Iya, jadi di rumah buat home gym. Iya kan, jadi alat gym selain bisa dipakai dia abis lahiran malu. Bisa aku pakai. Emangnya pinter ya, Bo? Pinter, iya makanya. Indra juga minggu lalu ulang tahun. Keluarga Kopi Villa juga patungan beliin kado. Apa kadonya, Bi? Alat makeup. Iya, kan lo blending makeup is my cardio, ya kan? Oke, senang ya melihat keluarga mereka, Yandra. Benar, setuju banget. Ini yang menyenangkan itu adalah bahwa mereka tuh selalu menyempatkan waktu untuk bareng-bareng kompak dengan gitu kegiatan-kegiatan ya, yang seru dan kompak ya. Tuh, kita mau lihat lagi nih, ada tok-tokan ya antara Sony dan Faas juga. Coba kita lihat, nah, ini dia nih, fakta visual. Ayo, kita cobain. Sumpah kalau ini dipaksa banget. Enggak. Ini dipaksa sama siapa? Ini oknumnya ya. Enggak, sumpah oknumnya ya. Oknumnya yang maksa, ayo kita bareng-bareng. Iya, jadi. Baru dalam perut harus gerak. Ayo, Pas. Tapi pelan-pelan. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Ayo, semuanya dong. Oh, ini kamelannya. Gue ikut. Ikut, ikut. Kan Sony dong kalau gitu. Oh, iya. Indra bahaya kalau bahasain. Oh, iya betul. Ini cowok-cowok dulu ya. Ayo, men. Joget yang lain. Kenapa? Jangan gini-gini. Kenapa? Gila. Perut gua geletuk. Jadi sebenarnya ini benar enggak sih? Apa? Kadang-kadang merasa direpotin sama TikTok pilihan istri tuh benar. Ya, iya, makanya aku bilang ini bukan ngidam kamu nih, karena kan dia alasannya ngidam. Oh, ngidam. Aku ngidam. Tiba-tiba ya, pagi-pagi, sayang kamu harus buat ini. Aku pengen banget kamu buat ini katanya. Yang mana ini sayang jogetnya kayak gini? Enggak mau. Please, ini bawaan anak. Oh, alasannya anak ya. Alasannya anak. Direkam dong. Direkam. Nah, itu buat bukti nanti. Kalau tahun depan tuh bapak kamu mau kerjain. Tapi ikutin aja. Cuma beneran enggak ini ngidam yang sebenar-benarnya apa, Virus? Ya kalau aku sih memang lagi suka aja gitu, gemes giniin mereka berdua gitu loh. Malah Maksudnya gemes apaan ngerjain maksudnya? Iya kayak suka aja ngeliatnya keren gitu. Iya keren loh. Bawaannya tuh kayak suka gitu kan. Nah keren. Ini malah udah ada lagi yang baru. Filmnya Shah Rukh Khan. Oh jadi lo nyari konsep-konsep. Aku lagi udah bikinin koreonya. Pusing deh lo mas. Jangan. Kayak gitu. Oh jadi mamanya nyari konsep, nanti papanya sama anak ikutin. Tinggal dia. Karena kayak di Kopi Viral kan gitu. Lo nyari konsep, lo yang rekam, gue yang ikut aja. Biasanya kayak gitu ya. Ngerekamnya heboh banget yang gayanya begini. Ini, nih. Rekamnya gak dapet nama. Iya, gak di tag namanya. Ini ada artikel juga kita lihat ya. Turuti ngidam Virus, Sony Septian dan King Faas dan tok-tok bikin tadi terpesona ya. Jadi sebenarnya apakah harus setiap hari bikin satu gitu misalnya? Ada jadwalnya gak? Aku sih pengennya setiap hari, tapi mereka yang susah. Iya. Kenapa gak mau sih, Son? Setiap hari harus ada yang baru. Iya loh. Gitu. Kalau disuruh sama mama bikin tok-tok, kamu langsung mau? Atau nah, nolak dulu kayak papa? Mau, tapi asal satu hari jeda, terus kayak misalkan jeda satu hari. Oh, di jeda satu hari. Capek, Ma. Iya. Capek tiap hari, Ma. Senin tok-tok, Selasa libur, Rabu tok-tok. Iya. Libur gitu. Bener ya. Iya. Tapi emang kadang-kadang anak-anak tuh kalau kita bikin konten tuh gitu ya, Bi. Apa namanya, susah-susah gampang ya. Iya, benar. Harus kita tarik ulur gitu ya. Harus sabar kita. Harus sabar. Baby-nya juga. Iya kan harus sabar kan, makanya kalau bisa joget, ibu kalau bikin konten gitu, lucu banget anaknya bisa kompak. Lo gak tahu di belakang layar. Tapi bener loh, ini masih mendingan ya, Ivan itu gak mau sama sekali loh Abi. Ivan gak mau sama sekali? Gak mau, apaan sih, lebay, papa sama mama itu alay banget gitu. Bunda masih mending, dibilangnya alay, dibilang lebay. Kalau anak gue enggak, bahasa gue gak ngerti. Mami apa sih, jamet banget, jamet apaan sih? Jamet kudasi, jamet kudasi, bang jamet. Cik.
Jamet tuh apa? Gue pernah denger deh. Jamet apa? Jamet itu kalau aslinya Jawa Metal. Iya, enggak. Kalau istilahnya Jarnya itu gue banget. Jawa Metal. Kalau ada yang bilang itu adalah istilah singkatan Jawa Metal. Oh, Jawa Metal. Jawa Metal. Jawa Metal, Jamet. Kayak gue. Oke, bye. Ini insya Allah anak ketiga. Ada perbedaan dari pas adeknya sama yang sekarang? Proses hamilnya. Iya, perbedaannya sekarang, apa? Sekarang lebih rinci aja sih, Pak. Lebih cepet capek. Yalah, jadi satu, kedua, sama ternyata yang ketiga tuh lebih luar biasa ringkih capek. Gitu ya? Ringkihnya lebih, kayak lebih sakit, gampang sakit. Jalan sebentar tuh lebih kayak ini, lebih berat. Ngos-ngosan. Kayak cepet ngos-ngosan sebentar harus duduk. Tapi gitu. Muntah-muntah gak sih, Pak? Waktu hamil muda muntah-muntah ya? Susah makan, malah susah nggak bisa makan sama sekali. Pas udah masuk yang kedua, trimester 2 langsung udah makan. Nggak diprediksi ya? Belum tuh, baby cewek apa cowok? Udah tahu, tapi ini rahasia. Pas udah tahu, pas udah tahu. Pas udah tahu ya? Ayo sini, sini. Nanti saya bilangin, ya, oke. Pas diajak syuting setiap hari di sini. Syuting setiap hari di sini, sayang. Gantiin Vicky. Alasannya apa? Alasannya syuting di sini terus kenapa? Iya, kalau syuting setiap hari, asal apa? Kasih tahu. Nah, ini cewek tahu. Tunggu dulu, Kak Pas. Pak As, kenapa nggak mau ngasih tahu? Kenapa surprise aja? Jadi sama mami yang nyuruh. Disuruh sama orang tua. Iya, secret aja ya. Kalau yang bayi tuh yang suka keceplosan. Iya, yang bayi jangan ditaruh di rumah yang bayi. Oh gitu. Ah, aku tahu Sony nih disimpan emang cewek-cowoknya. Buat konten besok ya. Iya dong. Iya, kan banyak belajar dari senior-senior. Tapi apapun karena kalian laki udah dapet, perempuan udah dapet, jadi apapun dari kesempatan ya udah. Yang penting sehat ya, itu yang terpenting. Prediksi kapan, Pai? Prediksinya Desember belasan. Desember belasan tuh, insya Allah ya, amin ya. Nah, udah nama dan lain-lain udah disiapin belum sih? Udah. Ada. Udah. Langsung setuju atau perdebatan panjang? Ada perdebatan. Perdebatan ada mau nambahin ini, aku gak mau. Terus dia maunya begini, aku maunya begini gitu. Oke, kan mau ditambahin belakangnya, tapi Pai belum setuju. Kenapa mau dibatangin? Prasetyo. Memang, itu keluarganya Cinta, jangan macam anaknya aja. Menghapus nama bapaknya belakangnya. Jangan, katanya itu angka sial. Pas, tapi pengen tahu dong. Ini kan Pas kan ntar lagi ada adik lagi nih. Seneng gak? Happy gak? Seneng gak? Seneng banget. Kenapa senengnya? Seneng banget soalnya abang tuh pengen banget punya adik baru. Oh gitu. Oh, adik baru. Tapi tiap tahun aja minta adik baru sama mama papa. Abang. Pengennya punya adik berapa? 10. Oh iya, 10. Abang. Kalau adik kamu yang pertama, udah diam deh. Ini jago banget mancingnya, hati-hati ya. Kamu yang pertama kan nggak bisa main bola, nggak bisa main mobil-mobilan sama kamu. Kalau ada yang ketiga nanti bisa main mobil-mobilan nggak main bola? Nggak bisa semuanya. Iya, nggak bisa semuanya karena kan masih bayi. Masih bayi. Bener loh. Tapi kesian loh. Sampai tadi mau berapa adiknya? 10 ya? Kasihan mama, ntar mama kesini ke kopi bilang betul betul. Ini tiga aja udah luar biasa banget. Padahal masuknya segmen 3, segmen 1 udah standby. Kita ada artikel lagi nih tentang Faas sekarang ya. Jadi ternyata Faas sekarang banyak fansnya loh. Tahu nggak? Abang tahu kalau banyak fansnya? Tahu, masya Allah banget. Makasih buatmu pinternya. Emang fansnya pada ngapain? Bilang apa? Aduh mbak ini atet banget loh mbak, ini cakep banget. Masya Allah, banget. Oh gitu. Tapi Pak As balas-balasin kalau ada yang ngasih salam ke Pak As misalnya di sosial media. Dedi yang ngejawab. Oh, Dedi yang ngejawabin. Oh, jadi karena kalau kan keren, masih belum boleh main. Belum boleh. Ya. Jangan. Kalau buat Pak As pertanyaan dari fans, Dedi yang jawab. Tapi kalau fans-fansnya Dedi, mami yang jawab ya. Iya. Iya. Tahu. Jangan jawabin istrinya ya. Kan kalau anak sekarang udah gak bisa diatur. Maksudnya gini, dalam arti dia bebas mau jadi apa aja. Sesuai keinginannya gitu ya. Nah kalau Pak sudah kelihatan belum? Mau mana nih anak? Dia sih ini sih kalau misalkan aku kan suka banget nonton serial dokter gitu.
Terus dia suka tuh kalau udah maminya nonton serial dokter, dia pengennya nimbrung sampai ditontonin. Oh, Tim bisa jadi tamu klinik Tendean. Sekalian juga ya. Iya. Tapi Pak Asya sendiri cita-citanya mau jadi apa, Abang? Mau jadi Hafiz Quran dulu baru jadi dokter. Wow, oke. Okay. Hafiz Quran. Udah ada hafal satu surat? Siap, ayo, ada. Ayo. Yuk, coba kamu baca 10 ya. 10 ayat aja ya. Hah? Apa? 10 ayat aja, kalau enggak nanti sampai tutup. Oh, oke. Okay. Dikasih tahu dulu, ayo, kalau enggak okay. Ayo, ayo, buat tenang ya. Bisa tenang, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal kuburu buthirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Nabil Quran. Amin. Bagus banget. Langsung peluk Dedi lagi. Pak As. Oh. Aduh, seneng liatnya Deva. Sudah hafal berapa surat? Banyak. Udah banyak ya. Latihan setiap hari berarti ngapalin? Latihan setiap hari. Yang ngajarin siapa, Nak? Ada biasanya guru ngaji datang ke rumah. Panggil ke rumah, Fai? Panggil ke rumah. Rutin? Rutin. Oh. Kalau ini emang dari Fai sendiri emang harus ke situ atau memang Pak Asnya yang ternyata pengen suka? Pengen banget sih gitu, jadi kayak ngelihat kayak gitu tuh setiap pas begitu terharu banget. Pokoknya mau jadi apapun dia nanti, landasan agamanya dulu harus ya, bagus. Betul. Mau dia berkesenian kah, mau dia akademisnya pondasinya apakah, udah kuat. Pondasinya harus kuat dulu ya. Insya Allah. Mami sampai berkaca-kaca loh. Kenapa Mami? Tuh, Mami sampai berkaca, bangga banget ya Mami. Mami bangga, kan Mami selalu bilang ya sama Abang ya. Mami pengennya Mami. Abang itu kejar akhirat gitu. Jadi kalau akhirat Abang kejar, dunia ngikutin Abang. Dan Abang. Dan insya Allah ahlaknya jadi bagus. Gitu. Itu ya terpenting. Dan Abang kan juga tahu ya harus memuliakan ibu ya. Mm-hmm. Abang sayang banget sama Mami ya? Sayang banget. Coba bilang apa sama Maminya coba. Mami, makasih ya udah ada di sisi Abang terus. Udah ngajarin Abang jadi orang yang baik. Sama makasih juga udah support Abang. Mami, Virus, Pas, dan yang lainnya. Makasih ya. Gue jujur salut sama kalian. Selalu memberikan inspirasi untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Serius. Selalu berikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Dan kita selalu doakan juga untuk keluarga. Ya. Apa yang lo mau sampein? Ini mau ngomong apa? Tadi yang ngelihat begitu bangga banget. Bangga banget sih sama Fas. Dan insya Allah semua yang kita lakuin ini kedepannya demi kebaikan Fas. Gitu. Dan kenapa aku selalu bilang, ayo belajar, yuk Dedi rekam. Biar dia inget gitu. Biar dia tahu dia mulai dari mana. Biar dia gak keluar jalur gitu kan. Dan dia, biar dia juga tahu kalau dia tumbuh nanti bersama Al-Quran. Dan Mami Dedi cinta sama dia, support sama dia dan bangga banget sama dia. Aduh Abang, tepuk tangan buat Abang kecil yang tuh bikin bangga orang tuanya. Semua di sini gak ada. Semua ngembeng, satu studio ngembeng. Udah mulai ya Allah. Kenapa? Aku gak bisa segmen 4, aku gak bisa. Kenapa sih? Aku mau peluk anak aku. Oh. Tanggung, nanti gak closing doang. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Aduh, terima kasih banget.